Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat hari Sabtu. Hari ini 10, hari bulan 10 tak kala aku record ni. Online banyak buat promo lah, dekat Shopee, Lazada lah terutamanya banyak promo. So untuk hari ini Mega Mall lenggang hari Sabtu. Oh yo, adalah orang tapi tak ramai. Pagi tadi je sekejap ada orang ramai, lepas tu dah tak ada orang lagi dah. So hari ni pun macam semalam, pagi-pagi pun barang ada stok dah sampai. Antara stok yang sampai, barang yang baru adalah printer ini. Ini adalah printer DeskJet in Advantage 2776. So dekat sini macam biasalah, dekat kotak dia ada tulis dia punya function dia. Dia ada print scan copy, dia ada wifi, USB connection, boleh guna wifi direct ya. Lepas tu dia ada 60 sheet input tray. Dia punya tray belakang boleh letak sampai 60 keping kertas. LCD screen with buttons, best for everyday document. So, untuk model tu HP dia ada hantar demo unit. So kita akan tengok demo unit dia macam mana. Lepas tu dia punya perbandingan antara yang model baru ni dengan model lama 2676. Okey. So, ini adalah printer 2676 dengan 2776. So beza dia sebenarnya tak banyak, beza color je dengan ink yang dia pakai lah. Kalau ikut dari atas sama je, yang beza dia color lah. Yang ini warna kelabu, yang ini warna biru. Apa button-button yang ada dekat printer biru ni, printer kelabu ni pun ada. Jadi kita tengok sikit lah benda apa yang ada. Yang biasa dekat sini kita ada button semua. So dia ada button cancel, ini paper jalan, ini wifi punya button untuk on off dia punya wifi. Lepas tu ini information. Lepas tu dia ada ini untuk photo state lah, color dengan hitam. Dari sini kita nampak lah dia punya icon untuk 1, 2, 3, 4, 5 lain sikit. So macam biasa dekat belah atas dia ada logo HP. Bezanya yang lama warna biru, yang ni warna kelabu. Depan ini adalah tempat untuk kita buka dan masukkan ink. Belakang dia ada dua port, iaitu yang ini USB punya connection punya port, dengan lagi satu ini power dia lah untuk masukkan power cord dia. Dekat sini dia ada tempat untuk kita nak scan atau photostat lah, sama macam yang biru ni sebiji. Dan macam biasa ini belakang tray untuk letak kertas dia. Kalau ikutkan tray dia dengan tray yang biru ni sama je, tarik macam ni untuk buka. Kemudian dekat dalam ni dia ada macam satu penanda lah untuk tengok saiz kertas apa kita nak print. Dia ada banyak saiz lah. Okay, untuk balik. So itu sedikit sebanyak tentang printer baru ni lah, 2776. So untuk printer ni sebenarnya dia datang sekali dengan macam biasalah kabel power, kabel USB. Lepas tu dia bagi juga dengan ink hitam dengan color dan user manual kat belah dalam. Standard lah, mana-mana printer pun dia beli memang ada benda tu. Dan kalau perasan dekat kotak dia ada tulis ni, on site exchange warranty 1800-888-5888. Yang ini adalah customer care punya number. HP dia buat on site warranty. Kalau ada sebarang kerosakan boleh call nombor ni. Kalau perlu dia akan hantar printer baru lah dalam tempoh warranty. Bawah ni kalau ikut dia ada register.hp.com. Ini untuk korang register produk korang, printer korang secara online lah. So kalau korang tak buat ni, warranty dia setahun saja. Kalau buat ni dia akan jadi 3 tahun lah. So aku nak letak balik printer tu kat depan tempat dia. A few moments later. Jadi hari ni hari Sabtu, macam biasa Abang Hafiz dia dah upload video bedah gusti baru. Kali ni misteri sikit dia punya bedah gusti sebab tak nampak orang. So hari ni bedah gusti cerita pasal John Cena, dia punya career dia macam mana, apa achievement yang dia dah dapat sepanjang dia bergelar ahli gusti. Selain daripada bergusti, apa benda lagi yang dia buat. Jadi kalau korang berminat nak tahu lagi lebih dalam tentang John Cena punya cerita, jangan risau, dia bukan Invisible Man, korang boleh nampak dia dalam tu. Jadi link ada kat description, korang boleh klik link dan tengok lah. Kalau korang tak tengok, aku sumpah korang jadi Invisible Man, kan nobody see you pula nanti. So buat masa sekarang tak ada apa lagi untuk dilakukan. InsyaAllah lah kita jumpa kejap lagi pula. Okay, tata. 1 hour later. Sekarang sudah pukul 6.59, pukul 7 lagi ke. Walaupun ini tak ramai orang, tapi ada unit keluar lah. 2 biji laptop, 1 biji printer, 1 biji PC, 1 biji speaker. Speaker pun ada juga hari ni. Yang buat ramai sikit sebab atas ada kenduri je. Atas tu ada kenduri dekat tingkat 2. Sebab dia ada wedding hall dekat situ, ada kenduri kahwin. Itu je yang buat ramai sikit. Kalau ikut kat KKM punya website, dia dah keluar info untuk yang terkini punya kes baru hari ini, 374 kes. 2 kes import, 372 kes tempatan, bukan warga negara 29, 343 warga negara lah. Infografik untuk pecahan setiap negeri je tak keluar lagi. Yang ni yang semalam punya, yang baru punya tak keluar lagi. So
semalam kita tengok dekat Kedah pun makin menurun lah, 10 kes je. Walaupun kes makin menurun, harap-harap jangan goyang kaki lagi lah. Okay? Kena berhati-hati, kena waspada lagi. Kita tak tahu bila-bila masa je COVID-19 ni dia boleh spike balik dia punya kes aktif harian dia lah. Macam apa yang dah jadi dalam seminggu dua ni lah. Harap-harapnya korang boleh lebih berhati-hati dan lebih waspada dengan keadaan sekeliling lah. Topeng muka kena pakai, sebab ini sebenarnya bukan untuk keselamatan kita sahaja, untuk keselamatan orang lain juga. Kalau contoh orang ada virus tak berjangkit dengan kita, kita ada virus, potensi nak jangkit ke orang tu kurang. So sekarang pun rasa dah makin slow dah ni. InsyaAllah lah, kalau tak ada arah minta kejap lagi mungkin ada seorang lagi pakcik ni datang beli laptop. Tapi itu kalau ada rezeki lah. Okay? Jadi rasanya untuk hari ni sampai sini dululah. So insyaAllah jumpa lagi esok. Bye bye.